Hey, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, channel ini mau unboxing salah satu makanan. Makanan tapi makanannya itu dari luar negeri. Yoi, langsung aja kita ambil makanannya. Yang pertama kita ada Berlis milk coklat susu, gitulah. Di sini ada tulisannya, ya, di Kuala Lumpur Tower gitu kan. Terus ini beratnya 140 gram. Ada maklumat pemakanan. Ini bahasanya bahasa Malaysia gitu kan. Yang pertama. Lalu yang kedua ini juga dari Berlis juga, Fruits Fiesta Coklat, dark chocolate with mango filling, coklat hitam dengan inti mangga. Yoi, langsung aja kita buka pakai cutter yang ini, bukan cutter legendaris karena cutter legendarisnya lagi di rumah. Ini posisi lagi nggak di rumah. Langsung aja kita buka. Oke. Ngomong-ngomong kok bisa dapat barang ini, ya kemarin tuh habis jalan-jalan, ceritanya jalan-jalan, aslinya mah enggak ya. Langsung kita buka aja. Oke. Tempatnya kayak gini dan bentuknya nih kotak-kotak kayak gini, kalian bisa lihat ya. Tentunya kotak-kotak kayak gini, yang pertama. Lalu kita buka yang kedua. Yang kedua adalah ini, kita buka lagi. Nah, oke. Oke, kita amankan dulu cutternya. Kita buka. Untuk harganya kalian bisa cari di internet, pasti ada. Ini biar detailnya biar kelihatan. Kalau tadi kan ada plastiknya jadi mungkin nggak kelihatan, ini jadi kelihatan. Di sini ada batik-batiknya, memang ya kebudayaannya hampir mirip-mirip sama gitu kan. Lalu ini di sini ada tertulis Kuala Lumpur Tower. Di sini ada tulisannya juga, kelihatan nggak tuh? All pictures shown are for illustration purpose only gitu. Sorry kalau bahasa Inggrisnya jelek. Langsung, oh, kalau ini ada lambangnya, apa ini? Tower apa ya? Tower Malaysia apa ya? Kuala Lumpur Tower, oh iya. Ini berbentuk Kuala Lumpur Tower, dan dia juga dicetak jadi coklatnya kayak gini. Kira-kira rasanya gimana? Coba kita makan salah satu dulu yang ini ya. Kotak kayak gini, ini kayak apa ya? Kayak kotak-kotak coklat gitulah. Kita coba dulu. Kalau yang ini tuh dia ada tulisannya bahwa Fruits Fiesta coklat, tapi mangganya itu nggak kerasa. Nggak tahu emang mangganya itu cuma dikit apa gimana, tapi mangganya nggak begitu kerasa. Oke, lanjut kita yang kedua. Yang ini yang gambar Tower Kuala Lumpur, kita ambil yang ini. Bentuknya kayak gini bentuknya. Oke, bentuknya kayak gini, langsung kita coba makan. Dipotek. Dalamnya nggak ada isinya. Isinya ya coklat gitu aja. Langsung kita coba makan. Bedanya itu kalau yang coklat susu ini, susunya itu kerasa banget. Cuman kalau yang mangga ini dia kayak nggak ada susunya gitu. Cuman mangganya nggak begitu kerasa. Tapi kalau dari penilaian pribadi sih lebih suka yang ini daripada yang ini, karena ini terlalu manis kebanyakan susu. Oke, kita tutup lagi. Kayaknya itu aja unboxing dan nyobain coklat dari Malaysia. Di sini juga ada tulisannya milk coklat, coklat susu. Ini juga ada tulisannya. Lalu ini juga mereknya Berlis, kalian bisa cari-cari aja nanti di internet apa di mana itu Berlis. Dan ini expirednya itu lama juga. Nih, expirednya itu sampai 2020 bulan 9. Jadi ya satu tahun aja sih, nggak lama-lama banget, ya wajar lah kayak gitu. Udah gitu aja kurang lebih video dari channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di playlist nyobain. Ini bakalan masuk ke playlist nyobain gitu. Mantap.